Halo. Yo. Belajari bahasa Arab. Bahasa dan suci dan murni. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Najrusuha ma'ad. Hayya bil Arabiyyah. Hayya bil Arabiyyah. Assalamualaikum ayuhat talamis. Hari ni kita bersiaran di live YouTube . Okey, kamu boleh type di ruang chat kalau ustazah tanya, ustazah bagi salam. Kamu boleh ni type di ruangan chat. Jangan takut-takut. Hari ni kita try live secara belajar secara live di YouTube. Dua minggu lepas kita belajar guna Google Meet kan? Hari ni kita try guna apa YouTube. Okay, kamu boleh jawab salam ustazah tu, orang boleh respon, tap di ruangan chat. Okay, assalamualaikum ayuhat talamis. Ustazah nak tahu yang kamu ada dekat depan screen. Kamu boleh jawab . Assalamualaikum ayuhat talamis. Tak ada lagi yang jawab ni? Dah ada ke belum murid-murid ustazah? Kamu boleh tulis di ruangan chat . Assalamualaikum. Belum ada lagi ke murid ustazah ni? Waalaikumsalam ustazah. Adik Afiqra. Assalamualaikum. Afiq Putra 09. Okey. Siapa lagi yang dah hadir? Muhammad Danish Hakimi. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang dah ada? Okey. Siti Nur Elina ni. Waalaikumsalam ustazah. Kalau kamu guna kamu punya ID, ustazah sebutlah nama kamu. Kalau kamu guna mak ayah kamu punya account YouTube, ustazah tersebut pula nama mak ayah kamu. Okey, siapa lagi? Nur Anis Akila. Waalaikumsalam ustazah. Okey. Siapa lagi? Insyirah Iman. Waalaikumsalam. Okey, kamu respon je, tulis je . Sekejap saya cuba tukar ID. Okey. Okey, siapa lagi yang dah hadir? Hakim Haris. Haris Iskandar. Saya Haris Iskandar. Okey. Waalaikumsalam Haris. Okey. Kita try guna YouTube . Belajar hari ni. Okey. Siapa lagi? Okay. Waalaikumsalam. Saya Zafaik Syakil. Okey. Siapa lagi yang dah hadir? Okey. Kaifa halukum jami'an? Apa nak tulis? Kaifa halukum jami'an? Okey. Kaifa halukum? Afiq. Assalamualaikum, saya Afiq Hazim. Okey, kaifa halukum nak jawab apa?
Kaifah haluku? Apa nak jawab? Ha, cuba tulis kat bawah dekat chat tu. Kaifah halukum? Nak jawab apa? Adik-adik kamu tahun 4 semalam ramai dapat jawab. Apa? Kaifah halukum? Apa makna dia? Apa nak jawab? Kaifah halukum? Ha, siapa ingat? Damia Marissa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, siapa nak jawab? Kaifah halukum? Ada tak yang boleh jawab? Apa khabar? Maksudnya apa khabar? Nak jawab apa dalam bahasa Arab? Nur Salwa Ilyan. Apa khabar? Apa nak cakap dalam bahasa Arab? Nak jawab dalam bahasa Arab? Kaifah halukum? Nak jawab apa dalam bahasa Arab? Ingat tak? Assalamualaikum. Muhammad Haris Iskandar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cepat. Kaifah halukum nak jawab apa? Kaifah halukum? Apa nak jawab? Ada tak yang boleh jawab? Bahasa Melayu kamu dah tahu dah apa khabar maksudnya. Bila nak jawab dalam bahasa Arab apa? Sudah tanya kamu apa khabar? Kamu nak jawab apa? Ada tak yang boleh jawab? Siapa tak boleh jawab, sudah tak boleh nak pergi ke depan lagi ni. Tak boleh nak masuk mengajar lagi. Nak test dulu, nak ulang balik. Kaifah halukum, apa nak jawab? Ni tajuk darjah 2 ke darjah 3 kalau saya tak silap. Kerja 1, kaifah halukum. Cepat jawab, kaifah halukum. Jawab apa? Tak ingat? Ustazah punya yang di sini lambat sikit. Okey. Okay, tak apa. Siapa yang dah jawab? Kaifah halukum. Darjah 1. Haris Iskandar kata darjah 1. Kaifah halukum. Apa maksudnya nak jawab kaifah halukum tu pertanyaan. Ustazah tanya kamu kaifah halukum. Kamu nak jawab apa? Takkan Ustazah tanya kamu apa khabar? Kamu tanya balik Ustazah apa khabar kan? Apa jawabnya? Kaifah halukum. Alhamdulillah ada yang jawab. Maksudnya dia ingat. Muhammad Haris Iskandar. Tadi dia tanya, dia jawab. Okey, bagus. Ana bil khair. Kaifah halukum jawabnya. Ana bil khair. Saya baik kan? Saya sihat, saya baik dan saya dalam keadaan baik. Okey. Kaifah halukum ya? Lain kali nanti saya tanya. Kaifah halukum kamu tulis. Ana bi khair alhamdulillah. Tulis tak apa, tulis banyak-banyak pun tak apa. Saya bukan tanya seorang, saya tanya semua. Kaifah halukum jami'an? Apa khabar kamu semua? Kamu jawablah. Alhamdulillah ana bi khair. Okey, alhamdulillah ana bi khair. Dia dah ni. Muhammad Syahmi. Alhamdulillah nahnu bi khair. Dia wakilkan untuk kawan-kawan. Bagus. Dia jawabkan untuk kawan-kawan yang tak jawab lagi. Nahnu tu maksudnya kami. Kalau ana, saya. Nahnu, kami. Kami baik. Alhamdulillah semua sihat . Okey, untuk 2 minggu lepas, masa di Google Meet, kita dah belajar sikit. Dah masuk sikit tajuk yang pertama kan. Bab yang pertama. Jadi hari ni kita sambung balik sebab minggu lepas tak ada. Minggu lepas kita tak ada kelas sebab cuti Tai Pusem. Okey, hari ni kita sambung tajuk yang pertama. Ingat lagi tak tajuk apa? Ingat lagi tak tajuk apa yang kita belajar? Type di ruangan komen. Tajuk yang kita belajar. Ingat ya, untuk kelas kita hari ni mesti ada buku teks dan ada buku tulis.
Mesti dah dekat depan kamu pensel. Buku teks dan buku tulis. Okey, apa tajuk yang kita belajar 2 minggu lepas? Ingat tak, cuba tengok balik buku teks. Apa yang kita belajar? Tajuk apa? Tajuk besar dia apa? Ada tak? Ada tak yang boleh jawab? Apa yang kita belajar minggu lepas? Apa tajuknya? Dua minggu lepas kita belajar tajuk Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Apa makna tajuk ni? Ingat tak pasal apa kita belajar? Pasal tajuk ni pasal apa? Ingat lagi tak? Dah tak ingat dah. Pasal apa kita belajar ni? Banyak sangat subjek kamu kan? Ingat tak agaknya? Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Apa makna tajuk ni? Kita dah belajar sikit dah 2 minggu lepas. Apa yang hadir kelas Ustazah Google Meet 2 minggu lepas, dia boleh ingat belajar apa ni eh? Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Boleh type apa maknanya? Apa yang kita belajar? Kalau tak boleh sebut panjang pun, kamu tulis apa yang kamu faham tajuk ni yang kita belajar. Dan Ustazah tak okey. Ustazah pun tak tahu. Kenapa kamu tengok gambar Ustazah lag ke? Hari sukan sekolah. Siapa sebut ni? Mahazir, hari sukan sekolah Izham sukan. Okey. Apa lagi? Maknanya dia faham. Izham. Izham tanya Ustazah, Ustazah tak okey ke? Ustazah live di rumah hari ni. Semalam Ustazah pergi sekolah, Ustazah live di sekolah. Okey. Kalau Ustazah di rumah ni lain tak okey, maksudnya problem internet Ustazah lah. Pasal sukan. Pasal sukan. Nur Anis Akilah, pasal sukan. Pasal sukan. Okey, pasal sukan. Okey. Dari Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Kita belajar tentang sukan. Sukan apa yang kita dah belajar minggu lepas? Kita ulang balik. Kita ulang balik, nak tengok kamu ingat ke tidak. Okey. Al-Yawmur Riyadi Al-Madrasi. Hari sukan sekolah. Okey. Ni kamu dah tengok minggu lepas kan? Hari sukan sekolah. Nampak dia berlari. Berlari di padang, di balapan. Lumba lari. Ada hakim. Okey. Hari sukan sekolah. Kita merojaah balik. Gambar yang pertama. Gambar apa? Siapa ingat? Ini sukan apa? Acara sukan apa? Ada yang ingat? Ini sukan apa ni? Dalam bahasa Arab, tak nak dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab. Tak nak bahasa Melayu. Ustazah nak dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia apa? Ustazah tak nak lumba lari. Ingat tak dalam bahasa Arab apa? Kita belajar bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Apa dalam bahasa Arab? Siapa ingat?
Tak nak lumba lari, Ustazah tak nak lumba lari. Dalam bahasa Arab, Ustazah nak dalam bahasa Arab. Ingat tak? Ustazah nampak dah ada yang jawab. Muhammad Haris Iskandar. Muhammad Haris Iskandar jawab. Sibaki Dari. Siapa lagi? Anis Akilas. Sibaki Aljari. Tadi saya nampak orang lain. Okey. Siapa lagi? Haris dia buat gambar lari je. Zarina Zulkifli, Bakil Jari. Siapa lagi boleh jawab? Muhammad Syahmi, Sibakul Jari. Pandailah kamu tanya Arab dekat laptop. Okey. Yang pertama ni, ada yang boleh jawab. Yang pertama ni Sibakul Jari. Sibakul Jari. Sambil kamu dengar, saya sebut sambil kamu ikut. Boleh juga kamu ikut. Sibakul Jari. Ini acara Sibakul Jari. Tak nak sebut lumba lari lagi. Kamu dah belajar bahasa Arab, kamu sebut dalam bahasa Arab. Sibakul Jari. Sibakul Jari. Macam mana perkataan dia? Ini dia. Perkataan dia Sibakul Jari. Sibakul Jari. Sibakul Jari. Sibakul Jari. Okey, seterusnya. Okey. Perkataan ni kita dah baca dah minggu lepas. Ashtariku fi sibakil jari fi sabah. Ashtariku fi sibakil jari fi sabah. Nanti kalau tak ada halangan Ustazah, sebenarnya Ustazah nak invite, nak jemput kamu naik ke konti live dengan Ustazah, tapi Ustazah takut. Ustazah tak support bila ramai yang nak masuk. Adakah yang nak live dengan Ustazah? Kalau Ustazah buka. Ustazah takut semua 20, sekarang ada 19 yang tengok, yang datang kelas ni, takut 19 semua beratur nak masuk dalam live Ustazah. Dia akan jadi hang. Tak apa, kamu sebut di rumah . Ashtariku fi sibakil jari fi sobah. Ini kita dah belajar dah minggu lepas. Ashtariku fi sibakil jari fi sobah. Apa makna dia? Ashtariku, saya menyertai. Fi sibakil jari, menyertai pertandingan lumba lari. Fi sobah, pada waktu pagi. Ashtariku fi, saya menyertai. Sibakil jari, pertandingan lumba lari. Fi sobah, pada waktu pagi. Okey, kita tengok yang seterusnya. Nak test kamu ingat lagi tak ni? Kita dah belajar minggu lepas. Tiga perkataan kita belajar minggu lepas. Okey. Okay, Muhammad Harif Iskandar nak dia nak live. Nanti Ustazah cuba try jemput. Ustazah harap tak ada lag lah. Ustazah try nanti. Ustazah akan share link untuk kamu live dengan Ustazah. Akan kamu klik link tu. Okay, ni gambar apa ni pula? Cuba tulis kat bawah tu. Sibakul. Kamu kalau tulis dalam bahasa Melayu macam nampak sibakul, bakulnya. Okey. Gambar apa yang kedua ni?
Nampak pagar bihawajis. Okey. Siapa ni? Okey, Nur Anis Akila bihawajis. Bihawajis tu berhalangan maksud dia. Apa yang depan tu? Kan ada panjang kan perkataan dia kan? Dalam bahasa Arab. Afiq, sebenarnya dalam bahasa Arab. Lompat pagar, ya. Kita belajar bahasa Arab ni. Apa dalam bahasa Arab? Lompat pagar. Bihawajis tadi berhalangan maksud dia. Jadi sekarang ni kita nak tahu dalam bahasa Arab lompat pagar. Apa dalam bahasa Arab lompat pagar? Lompat, habis lompat. Eh kamu ni, eja pun boleh tersalah lompat. Okey. Apa dalam bahasa Arab lompat pagar? Ingat tak? Bihawajis tadi kan berhalangan maksud dia. Tapi depan tu, perkataan depan tu ada apa? Dia panjang sikit untuk acara ni. Dia panjang sikit perkataan tu. Oh. Yang lain type lah. Ustazah nampak nama sama je. Haris Iskandar, Izham, Anis Akilah, Afiq. Yang lain cuba try type. Apa? Lari berpagar. Lumba lari berpagar. Lumba lari tadi apa? Berhalangan. Pagar tadi tu apa? Lumba lari tadi kamu dah tahu. Yang pertama tadi. Cuba type. Ustazah dah nampak dah. Alhamdulillah Zarina Zulkifli. Zarina Zulkifli nama kamu ke nama ibu kamu? Ustazah sebut nama ibu kamu je nanti. Okay, Sibakil Jali Bihawajizi. Bagus. Ahsanti. Pandai dia ingat. Ustazah sukalah kalau kamu ingat dalam bahasa Arab ni. Betul Zarina ni. Sibakil Jali Bil hawajizi ahsanti. Okay, kita tengok macam mana. Umar. Okay. Nama kamu siapa? Kamu tulis nama kamu. Tulis nama kamu. Nanti saya sebut je nama mak kamu dari awal sampai habis. Nanti sebut nama kamu Saya ingat Zarina ni nanti nama mak, nanti nama kamu apa. Okay. Apa dalam tulisannya? Macam mana dalam ejaan tulisan? Sibakul jari bil hawajis. Sibakul jari bil hawajis. Sibakul jari bil hawajis. Dengar betul-betul saya sebut. Dan saya baca, kamu tengok setiap baris, setiap huruf. Sibakul jari bil hawajis. Sibakul jari bil hawajis. Okey. Kita tengok pula gambar seterusnya. Oh, belum lagi. Perkataan. Ayat. Perkataan ayat. Watashtariku sadiqati fi sibakil jari bil hawajis. Kamu dah tahu yang merah ni mana dia lompat berpagar lumba lari berpagar kan? Okey, yang depan ni ada minggu-minggu lepas kita dah belajar watashtariku sadiqati. Kawan perempuan saya menyertai sibakil jari bil hawajis. Menyertai lumba lari berpagar. Watashtariku sadiqati fi. Yang hitam ni makna dia kawan perempuan saya menyertai. Kawan perempuan saya menyertai sibakil jari bil hawajis. Lumba lari berpagar. Ini kita ulang je lah, tak payah lama-lama sebab ada lagi kamu nak belajar. Okey, seterusnya. Ni gambar apa? Alisha Zarina. Okey, Alisha. Okey, nanti.
Okey, nanti saya sebut nama kamu Alisha eh. Okey. Ah, Kashfila baru masuk ke Kashfila? Saya baru nampak nama kamu. Ah, Kashfila. Ke baru nak menaik? Saya baru nampak nama kamu. Okey. Apa ni? Gambar apa ni? Gambar yang kedua ni gambar apa? Ha. Dalam bahasa Arab kan? Tak nak dalam bahasa Melayu. Ini kita ulang ni. Tiga acara ni kita mengulang saja. Tak nak bahasa Melayu, Haris, Iskandar. Saya nak bahasa Arab. Ha. Ingat tak? Ha, pertama tadi sibakul jari, yang kedua sibakul jari bil hawajis, yang ketiga asalisa sibaki tatabu Alisha. Bagus Alisha ni ingat. Ha, Alisha jawab. Nurul Salwa pun bagus. Sibaku tatabu. Alisha pun tadi jawab sibaku tatabu. Ha. Anis Akilah ni bagus. Apa Anis Akilah cakap ni? Apalah buffering sikit-sikit. Okay, wah apa ni? Panashtariku fi sibaki tatabu. Ah, itu ayat dah. Sazana ini je. Gambar ini tadi. Sibaku tatabu. Sibakut tatabu. Sibakut tatabu. Dengar eh. Sibakut tatabu. Untuk gambar ni, acara ni kita sebut sibakut tatabu. Okey. Sibakut tatabu. Sibakut tatabu. Sibakut tatabu. Sibaku tatabu. Okay, ayat dia tadi Anis Akilah dah sebut dah tadi. Dah taip. Wa nashtariku fi sibaki tatabu. Wa nashtariku fi sibaki tatabu. Wa nashtariku fi sibaki tatabu. Kami wa nashtariku fi kami menyertai sibaki tatabu. Lumba lari berganti-ganti. Okey. Tiga ni tadi kita mengulang je ni tadi. Tiga ni tadi kita mengulang saja dan hari ni kita masuk perkataan baru. Acara yang baru. Okey, kita tengok acara yang baru hari ni. Okey. Tengok acara yang baru hari ni. Apa ni? Acara yang baru hari ni. Tengah buat apa tu dia? Sakit tengkuk ke? Sakit tekak ke? Leher dia sakit ke? Acara apa ni? Kalau yang ni tak apa, kamu cakap bahasa Melayu sebab kamu tak belajar lagi kan? Yang tiga tadi tu sepatutnya kamu cakap bahasa Arab dah. Sebab dah belajar. Okey, apa? Acara apa ni? Ada yang boleh jawab? Lontar apa? Lontar apa? Afiq. Siapa Afiq? Dia dah sebut dah. Lontar peluru. Okey. Anis pun dah jawab lontar peluru. Anis Akilah. Okey, Syahmi.
Syahmi. Okay, tengok Syahmi. Syahmi, lontar ke lontar? Ha. Lontar peluru. Okey, betul semua lontar. Semua kenal kan acara-acara sukan ni? Okey, lontar peluru. Apa bahasa Arab lontar peluru? Ha, dengar dulu saya sebut. Eh? Bahasa Arab untuk lontar peluru. Romyul Jullah. Romyul Jullah. Ha, siapa yang boleh dengar saya sebut? Ha, cuba dia tulis. Romyul Jullah. Ha, cuba dia tulis. Saya dah sebut dah. Dalam bahasa Arab, cuba kamu tulis dalam perkataan dekat ruangan cek. Romyul Jullah. Romyul Jullah. Okay. Apa? Tulis cepat. Romyul Jullah. Romyul Jullah. Baguslah Alisha ni. Dia respon apa Ustazah suruh buat. Romyul Jullah. Ustazah boleh bagi 100% ni. Sebab dia tumpukan perhatian. Romyul Jullah. Eh, lain dengar tak Ustazah sebut? Romyul Jullah. Romyul Jullah. Lontar peluru dalam bahasa Arab. Romyul Jullah. Arif Iskandar pun dah respon. Romyul Jullah. Okey. Tengok dalam kata dalam bahasa Arab. Ejaan dia macam mana. Kamu kena tahu sebut dan kamu kena tahu juga perkataan dalam ejaan. Romyul Jullah. Romyul Jullati. Kalau bacaan yang betul ejaan Romyul Jullati. Belakang T kena sebut. Kalau sebut biasa je, bukan baca, Romyul Jullah. Kita matikan tadi. Ni. Okay, Romyul Jullah. Boleh? Romyul Jullah. Lontar peluru. Okay, dalam. Ni apa pula ni? Gambar apa pula ni? Tak apa, Ram pun boleh. Syahmi. Syahmi sebut dalam bahasa Arab. Dia tulis dalam bahasa Arab. Bagus, Syahmi. Okey. Apa lagi? Kashfillah pun sebut dah. Sekarang ni, gambar sekarang ni. Gambar apa ni? Acara apa? Acara apa? Tadi lontar peluru, sekarang? Sekarang dia buat apa? Lontar besi? Dia lontar apa pula ni? Afiq lontar besi, Afiq. Lontar apa ni? Lontar lembing. Lontar tombak. Ada-adalah kamu ni. Lontar lembing ni sudah boleh terima lagi. Kalau Haris cakap lontar lembing, Ustazah boleh terima lagi. Lontar galah. Okay, lontar apa? Tadi lontar peluru. Ni lontar? Betul lah kan, lontar lembing. Lontar peluru, lontar lembing. Lontar lembing lah. Lontar lembing. Okey. Apa dalam bahasa Arab lontar lembing ni?
Dalam bahasa Arab dia sama juga macam tadi lontar romyu. Tadi lontar peluru romyu, romyul jullah. Okey, kalau lembing pula nak lontar, lontar tadi apa? Romyu. Lontar romyu. Lembing apa? Romyu rumhi. Siapa dengar sudah sebut boleh tulis. Romyul rumhi. Romyul rumhi. Dengar tak ustaz sebut? Romyul rumhi. Cuba tulis. Yang dengar ustaz sebut cuba tulis. Romyul rumhi. Romyul rumhi. Okay, Alisha dah jawab Romhurumhi. Haris Iskandar. Okay, Alisha. Haris Iskandar Romyurumhi. Okay, Farah Aina. Okay. Kashfila, Romhurumhi. Okay. Anis Akila, Romhurumhi. Bagus kamu respon. Ni yang Ustazah nak. Ustazah nak kamu aktif. Sertai juga apa yang Ustazah ajar ini. Kamu tulis juga apa yang Ustazah sebut. Okay. Romhurumhi. Okey, macam mana kita nak tulis dalam bahasa Arab? Macam mana perkataan dia? Okey, romyur rumhi. Ini perkataan dia. Romyul, romyur rumhi. Romyur rumhi. Romyur rumhi. Untuk tadi, acara tadi, Romyur rumhi. Okay, kita tengok dalam perkataan. Dalam ayat. Tadi perkataan ni dalam ayat pula. Ashtariku fi romyil jullah wa romyur rumhi fil masa. I. Ada I. Ashtariku fi romyil jullati. Ashtariku fi romyil jullati wa romyur rumhi fil masai. Macam tu cara bacaan dia. Ashtariku fi romyil jullati wa romyur rumhi fil masai. Ashtariku fi romyil jullati wa romyur rumhi fil masai. Apa makna dia? Ashtariku kita dah belajar minggu lepas. Ashtariku fi. Ashtariku fi, saya menyertai romyil jullah, acara lontar peluru, wa maksudnya dan, romyil rumhi, acara lontar lembing, fil masai, pada waktu masai, waktu petang, fil masai. Ashtariku fi romyil jullah wa romyil rumhi fil masai. Saya menyertai acara lontar peluru dan wadan romyi rumhi lontar lontar lembing fil masai pada waktu petang. Okey, boleh setakat ni? Boleh tak setakat ni? Laju ke? Okey, Ustazah nak kamu biasakan perkataan-perkataan acara-acara sukan dalam bahasa Arab. Dan sebab kamu tahun 6 kan, kamu dah lebih advance sikit. Kamu kena tahu dalam ayat pula. Boleh kan? Okey, seterusnya. Tengok acara yang lain. Acara apa lagi agak-agaknya yang belum Ustazah sebut. Ustazah tak nak tunjuk gambar seterusnya. Ustazah nak kamu agak. Acara apa yang belum kita sebut? Kita dah ada lumba lari. Kita dah ada lumba lari berpagar. Kita dah ada
apa, lari berganti-ganti. Kita dah ada lontar peluru, lontar lembing. Apa yang belum ada lagi? Apa yang Ustazah belum sebut dalam acara sukan sekolah kan? Ha, lama, tahun lepas kamu tak sukan. Ha, ingat lagi tak apa lagi sukan yang kamu, yang Ustazah belum sebut lagi? Sukan apa? Ha, kita mengimbau kembali kenangan hari sukan sekolah. Apa lagi sukan yang belum Ustazah sebut? Kamu masuk sukan apa? Ingat tak? Ah, bagus. Ada yang jawab. Okey. Ada yang jawab. Yang belum. Mesti dia dia masuk acara ni. Eh, Afiq. Afiq masuk acara lompat tinggi ke? Dia ingat, eh, aku punya acara Ustazah belum sebut lagi. Lompat tinggi. Lompat tinggi. Belum sebut lagi kan? Lagi? Lompat tinggi. Lagi apa yang belum Ustazah sebut? Apa lagi? Tak, eh, tak apalah Afiq. Tapi Afiq ingat ada acara lompat tinggi. Okey, apa lagi acara yang belum Ustazah sebut? Lompat tinggi lagi. Ha, kita tengok apa acara seterusnya. Ha, pandai Afiq. Macam tahu-tahu je Ustazah nak sebut ni. Ha, Alisha lompat jauh. Anis Akilah lompat jauh. Syahmi lompat jauh. Okey, sekarang ni lompat tinggi. Apa dalam bahasa Arab lompat tinggi? Ni lompat tinggi kan? Ke lompat jauh? Lompat berpagar. Ni apa, lompat berpagar ke lompat tinggi? Gambar apa ni, lompat berpagar ke lompat tinggi? Ha. Adakah lompat berpagar? Hmm? Adakah lompat berpagar? Ni acara apa? Lompat lompat apa ni? Lompat tinggi. Okey. Apa dalam bahasa lompat tinggi? Ha. Lompat tinggi dalam bahasa Arab apa? Qafzul Ali. Ha, dengar saya sebut. Qafzul Ali. Al-Qafri Ali. Ha, ejaan kamu salah sikit. Al-Qafzul Ali. Qafzul. Qafzul Ali. Ah, Alisha, eh, cuba ejaan tu kamu betulkan sikit. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Ha, dengar ya. Lompat tinggi apa dia bahasa Arabnya? Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Macam mana dalam bentuk ejaan bahasa Arab, perkataan dalam bahasa Arab? Ha, ini dia. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Al-Qafzul Ali. Ha, Al-Qafzul Ali. Susahlah nak tulis bahasa Arab, ya ke? Itulah dalam bahasa Rumi. Sebutan Al, I-A-L kan? Qaf, Kaf, Qaf, Q boleh. Q-O-F, Zul, Z-U-L, Ali. Bagus dah semua. Al-Qafzul Ali, Syahmim. Dia dah pandai dah tulis dalam bahasa Arab. Okay. Al-Qafzul Ali. Ingat ya? Al-Qafzul Ali untuk acara lompat. Lompat apa tadi? Lompat tinggi. Okey, acara seterusnya. Apa yang belum? Ah. Acara apa ni?
Acara apa ni? Nampak tak gambar? Nampak kan? Acara apa? Cuba tulis acara apa ni? Tarik tali? Kamu ni. Acara apa ni? Lompat jauh. Lompat jauh. Lompat jauh kan? Nampak ada tali ke? Tak ada kan? Tak apa. Dia nampak ada tali kot. Okey, ini acara lompat jauh. Okey, lompat jauh dalam bahasa Arab apa? Lompat. Tadi Al-Qafzu, lompat. Al-Qafzul Ali, lompat tinggi. Al-Qafzu tu lompat. Okey, sekarang lompat jauh. Qafzu juga. Al-Qafzu. Lompat jauh. Apa? Okey, lompat jauh. Al-Qafzul. Al-Qafzu Tawil. Okey, dengar eh. Al-Qafzul. Al-Qafzu Tawil. Al-Qafzu Tawil. Okey, dengar saya sebut. Al-Qafzu Tawil. Al-Qafzu Tawil. Okey, Al-Qafzu Tawil. Macam mana ejaan dia? Ini dia. Al-Qafzu Tawil. Al-Qafzu Al-Qafzu Tawil. Al-Qafzu Tawil. Boleh dapat? Okey, lompat tinggi. Al-Qafzul Ali, lompat tinggi tadi. Sekarang lompat jauh. Al-Qafzu Tawil. Okey, Farah Aina, Al-Qafzu Tawil. Anis Akila, Al-Qafzu Tawil. Okey. Al-Qafzu Tawil, lompat jauh. Alisha, Al-Qafzu Tawil. Okey. Seterusnya dalam dalam ayat. Wa yashtariku sadiqi fi Al-Qafzil Ali wal Qafzil Tawil. Wa yashtariku sadiqi fi Al-Qafzil Ali wal Qafzil Tawil. Wa yashtariku sadiqi fi Al-Qafzil Ali wal Qafzil Tawil. Wa yashtariku sadiqi fi. Minggu lepas kita belajar watashtariku. Sadiqati, kawan perempuan saya menyertai. Yang sekarang wa yashtariku sadiqi fi. Kawan lelaki saya pula. Kawan lelaki saya menyertai wa yashtariku sadiqi fi. Kawan lelaki saya menyertai Al-Qafzil Ali, lompat tinggi. Wal-Qafzil Tawil, dan lompat jauh. Okey, untuk ni. Okey, setakat ni. Boleh? Boleh untuk setakat ni? Kena habis dah ni. Nak satu jam dah Ustazah mengajar. Satu jam ke? Sekejap je satu jam ni. Okey, boleh tak setakat ni? Boleh faham? Kita tengok lagi. Empat dah. Empat. Perkataan baru untuk acara sukan. Yang pertama tadi lontar peluru. Apa lontar peluru? Romyul Jillah, lontar peluru. Yang kedua, Romyul Rumhi, lontar peluru. Lontar lembing. Yang ketiga, Al-Qafzul Ali, lompat tinggi. Dan keempat, Al-Qafzul Tawi, lompat jauh. Okay, last. Acara last. Apa yang belum saya sebut? Acara sukan last. Acara last. Agak-agak acara apa yang saya belum sebut?
cuba tulis. Tarik tali Alisha. Bagus Alisha. Tarik tali yang seterusnya. Ha ni. Ada tak kamu dalam ni? Yang lelaki. Ada tak kamu main tarik-tarik, main tarik tali ni? Haris, ada tak anak kamu dalam gambar tu agaknya? Ha. Afiq, ada tak gambar kamu? Kashfila, ada tak kamu dalam gambar tu? Ha, Syahmi, ada tak? Tak ada. Semua tak ada. Ni saya ambil daripada internet. Okay, tarik. Tarik tali. Apa dalam bahasa Arab? Tarik tali. Ha. Apa dalam bahasa Arab? Tarik tali. Ha. Apa dalam bahasa Arab? Tak ada. Ha. Ya, yeah. Memang tak ada gambar kamu. Faiz, ada gambar kamu, Faiz? Okay, apa dalam bahasa Arab? Tarik tali. Alisha? Ah, so Alisha. Okay, shaddi. Shaddul habli. Ah, dengar saya sebut. Dengar saya sebut betul-betul ya. Dengar betul-betul. Shaddul habli. Shaddul habli. Shaddul habli. Kenapa saya sebut syad perkataan sahaja? Syaddul hab, syaddul habli. Okey, tengok perkataan dia. Syaddul habli. Ha, boleh? Ni yang last ni, asyara last. Syaddul habli. Tarik tali. Syaddul habli. Okey, kita tengoklah dalam ayat. Wa nashtariku fi syaddil habli. 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 Wa nashtariku fi, kami menyertai dan kami menyertai syaddil habli. Menyertai acara tarik tali. Okey. Boleh? Okay, wa nashtariku fi syadil habli. Okay. Saya harap hari ini kita tambah 5 perkataan baru terus. Jadi 5 tambah 3. 5 tambah 3 berapa? Ha, misi kamu dah tahu. Perkataan, 8 perkataan untuk tajuk yang pertama. Perkataan baru. 8 perkataan baru tentang acara sukan. Pertama, sebut yang pertama. Pertama tadi apa? Sibakul jari. Yang pertama, sibakul jari. Yang kedua, sibakul jari bitatabu. Sibakul jari, bitatabu. Sibakul jari bil hawajis. Ha, yang kedua. 8 kan? Ha, 7 ada 8. 3 2 minggu lepas. 5 hari ni. Ha, 5 tambah 3 8. Okey, yang pertama sibakul jari. Kedua
Sibakul jari bil hawajis. Ketiga, sibakut tatabuk. Tiga-tiga ni semua berunsurkan lari. Semua lari. Okey. Hari ni lima yang pertama Romyul Julillah. Nota peluru Romyul Rumhi lontar lembing. Lontar lembing. Okey, yang ketiga Al-Qafzul Ali lompat tinggi. Yang keempat Al-Qafzul Tawil lompat jauh. Dan yang last tadi Syaddul Habli tarik tali. Okey, boleh? 8 perkataan. Okey, boleh? Okey. Okey, untuk hari ini kita sebelah ni kita belajar mendengar dan menyebut. Kemudian mendengar dan menyebut. Setelah membaca tadi sikit membaca. Okey, Ustazah nak panggil tapi saya takut. Mana Haris ada juga Haris? Haris ada lagi ke? Tak apalah. Ustazah nak invite Ustazah. Takut jadi lag ni dah okey dah ni. Nampak kamu pun boleh respon Ustazah. Okey, dah satu jam dah kelas kita. Okey. Lepas ni 10:30. Okey. 10. Okey, dengar, bertutur dan membaca tadi. Ustazah nak kamu salin muka surat yang ke surat berapa kamu salin? Ingat tak? Kamu yang lima perkataan ni? Buku surat empat ke? Ke buku surat tiga? Dalam buku teks kamu tulis, kamu salin. Dalam buku tulis yang macam minggu lepas. Okey, kejap. Okey, Haris kamu nak ni ke? Nak live ke? Okey, untuk hari ni kamu salin muka surat ayat di muka surat tiga. Hari ni kamu tugas kamu salin ayat di muka surat tiga. Okey, nanti kamu hantar melalui Google Classroom.
Nanti Ustazah buat tapak di classwork. Kamu snap gambar yang kamu dah tulis. Masuk dalam classwork Bahasa Arab. Kamu jangan assign je. Kamu kena turn in. Kena ada yang kamu salin tu, kamu snap. Itu kamu kena turn in. Baru Ustazah boleh semak. Kalau kamu assign je, nanti Ustazah tak tahu nak semak apa. Bila turn in tu pun kamu mesti ada gambar lah. Baru Ustazah boleh semak. Okay, boleh faham tugasan kamu salin muka surat 3. Okay. Okay. Saya takut lag lah saya nak panggil kamu. Kertas pun boleh. Kalau tak ada buku lagi, tak ada buku tulis lagi, kertas pun boleh. Kamu tulis nanti. Lepas tu kamu snap. Ambil gambar yang kamu dah tulis tu, kamu post dekat Google Classroom nanti. Dekat classroom nanti Ustazah buat tapak dia. Okay. Buku kerja aktiviti tu dah ada yang beli kan? Okay, Ustazah nak kamu buat muka surat. Muka surat satu je lah dulu. Kalau yang tak ada buku aktiviti hebat tu lagi tak apa. Kamu salin aktiviti hebat. Kamu buat muka surat satu. Boleh? Okay. Okay, untuk itu saja. Ni kelas hari ni satu jam lebih dah. Okay, untuk itu saja hari ni. Kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan di live YouTube juga. Okay. Saya harap hari ni kamu dapat pelajaran tentang yang 8 tadi tu. Terutamanya 8 perkataan tadi. Kamu dapat tahu perkataan baru ni dan kamu dapat sebut. Walaupun saya nampak kamu tulis je kan, tapi saya insyaAllah rasa kamu boleh sebut. Okay. Untuk itu saja hari ni. Jaga diri semua. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar. Keluar perlu saja. Masuk sekali ke? Okay. Boleh kalau kamu ingat makna dia, kamu buat sekali makna dia. Wadah syariku, fisya tarik, acara tarik tali. Kalau kamu ingat, kamu tulis. Kalau tak ingat, kena ingatlah. Tak payah tulis, kamu ingat. Kalau kamu nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Yang penting saya nak tengok kamu tulis dalam bahasa Arab tu, betul cara tulisan kamu tu dalam bahasa Arab. Boleh? Okay, ada lagi nak tanya? Okay, kalau ada, saya harap kamu semua faham. Okay, jaga solat. Jangan lupa belajar, jangan main je. Bentang kamu ada gadget kan, kamu main game pula kan? Okay. Tak apa, cash filler maksud tu, kalau kamu nak buat boleh, kamu tak buat pun tak apa. Okay, kalau nak buat lagi bagus maksud tu. Okay. Jumpa lagi minggu depan. Okay, yang perempuan dah tak ada dah. Okay, assalamualaikum. Sebelum tu jangan keluar dulu. Saya nak bagi link kehadiran. Okay, kamu, saya nak kamu klik link ni dan tulis kehadiran. Okay. Jangan keluar dulu dan link. Kamu klik, kamu terus apa? Nanti kehadiran kamu lah kelas mana dan tik nama kamu. Jangan lupa Jangan lupa nak bagi tadi awal-awal tadi. Tapi nanti saya post balik dekat grup kelas.
Okay, itu link kehadiran. Kamu klik link kehadiran.